Balik lagi di Balap Motor TV YouTube channel, dan kali ini bakalan berlangsung race 2 kelas expert round 4 One Prix. Wah, ini pembalap top Indonesia semua kumpul di sini. Ini ada Aldi Hendra, ini ada Wildan Goma, Hendra Eeng, ada juga sana di Gersa, Fitrian Sakete, Raffi Topan, Awin Sanjaya, Wilman Hamar. Di belakangnya lagi ada Wahyu Aji Trilaksana, Adli M. Taufik, Aditya Fauzi. Ini calon juara Asia nih. Ada juga Muhammad Ervin Firmansyah, Muhammad Murobil Fitoni dari Madura. Pembalap dari Nusa Tenggara Barat, ini adalah salah satu kebanggaan tim dari Jawa Tengah. Pembalap asal Merauke nih, Rusman Badil. Ini sudah bersiap untuk turun. Oke, ini dia Hafid 42. Dan dari barisan belakang ada Wahyu. Lanjut Riau, mana suaranya Riau. Kita lihat posisinya dari belakang Wahyu Aji. Rupanya pada kesempatan kali ini Wahyu Aji dikepang juga Grid. Oh, ya, Arti Febri dari ini asalnya Riau. Kesiapan ini ada Galang Hendra Pratama. Hafid ya pada race pertama finish pada posisi kedua dan lawannya ada SSS PASN ST Jimbro. Dari Lumajang, selamat siang teman-teman dari Lumajang, pembalap yang finish pertama di hari pertama race pertama pada kelas. Lalu ini motornya Samsul Arifin, ini Pipin ini Samsul Arifin dari Yogyakarta. Lalu dari asli Purwokerto, asli Banyumas, ada Reza Hanum Subentra. Bandung, mana suaranya Bandung? Suaranya mana? Ini ada Alfie Husni dari Bandung. Ya, tergabung di dalam tim CR dari Bandung. Tangerang ini, andalan Tangerang, Renaldi Pradana. Selfie mania lu. Saat ini sudah dipersiapkan, ia adalah pembalap yang tidak punya kepanjangan. Pengawalnya India ya mas? Ya, dari Zimbabwe. Oke, sih. Oke, dari NTB ini Lombok, ada Aldian Aksal Ismaya. Jadi benar-benar dari seluruh Indonesia Raya ini. Nah, untuk grid pertama sendiri adalah 4-2. Hafid Pratama dari Kaliurang ya? Kaliurang. Di pada grid kedua ada Muhammad Riki Ibrahim. Riki Ibrahim ini dari Kuningan. Dari Kuningan ini. Lanjut jawara buat race 1 kemarin ini, Lucky Hendriansyah atau Lucky Kadi dari Sidrap. Jadi pembalapnya dari Sidrap, timnya dari Sidrap. Wah, mantap. 5 menit lagi. Ya. Pembalapan dimulai yang seger-seger di sit. Jadi siapakah yang bakalan jadi jawara kali ini? Apakah Lucky Hendriansyah lagi, Hafid Pratama atau Rey? Kita lihat. Oke, kita tanya, ini siapa? Kira-kira siapa? Juaranya siapa? Nebak siapa? Hafid. Oke, siapa ini? Asep. Kok Asep? Asep siapa? Asep Indro. Malah. Siapa tebakanmu? Oh, jago ini. Ini. Kameranya di sisi kanan. Halo, beda hati kamu ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan nebak ayo cepat-cepat lagi. Apa? Hafid Pratama. Hafid Pratama, kayak siapa? Alfi. Hafid. Lucky. Aku boy, aku lari ke bareng. Boy, siap. Kayak siapa? Rere. Rapi Toban. Oke, siap. Wadah takut. Yeah.
14 lap. Ya, jumlah lap hanya 14 lap. Oke. Prosedur kita mulai dari awal. Jadi untuk grid startnya sendiri akan sama seperti di awal. Karena ya, baru 2 lap. Langsung tadi pernyataan dari race director Bapak Amy Horizon bahwa kita akan berangkatkan jalannya race pada kesempatan kali ini hanya menempuh 14 lap atau 14 putaran setelah dikeluarkannya bendera merah. Dan kita akan segera melihat kesiapan dari para pembalap yang akan kembali mengenakan helmnya dan akan segera bertarung di race yang hari ini. Kita akan lihat seluruh pembalap saat ini sudah berada di grid dan minus beberapa pembalap yang
Jadi Lucky Kaji kembali menjadi jawara pada race 2 kali ini, disusul Empire Rossi dan Rere. Mencoba untuk maksimal. Wah, dapat terlihat ya. Sudah cukup lumayan, sehingga ya jangan sampai ada miss lagi kayak di race 1. Oke, baik. Terima kasih Rere dan selamat sekali lagi Rere menempati posisi ketiga. Tadi di posisi pertama ada Lucky dan posisi kedua ada Feirozi. Selamat beri tepuk tangan untuk mereka bertiga. Selamat semua ini. Ya, ketiga motor ini 1-2 itu motornya Restek ketika pimpinan Om Habadis. Dan juara kedua. Dan saudara kita akan saksikan bersama sang juara di podium utama, Lucky Hadiansyah. Didampingi oleh RMS Racing Team, sebagai manager. Dan kembali ada pengadukan tanda penghargaan Bapak Arwan Lukman, CEO One Play. Hari ini kami atas nama UMM Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama One Play. Empire Rossi is back. Selamat.